Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, baiklah. Bersama saya Bapak Sukma Trisna Darmawan. Mari kita belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan materi variasi gerak lokomotor. Masih ingat ya, apa itu gerak lokomotor? Baik, gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Contohnya, jalan, lari, lompat, dan lain-lain. Sekarang, mari kita praktekkan latihan variasi jalan, yaitu jalan ke samping kanan dan kiri. Berikutnya, jalan ke depan dan ke belakang. Yang kedua, variasi latihan gerak lokomotor dengan lari. Yuk kita praktekkan dengan latihan lari 4 penjuru. Simak videonya ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.